hari ini semuanya sehat dan punya bagi selain ini suka cita sekali bertemu dengan kalian pagi hari ini. Teman-teman, hari ini kita akan mulai kegiatan. Tapi sebelum mulai kegiatan, ingat untuk selalu ya berdoa dulu. Ikutin Miss Leni berdoa ya. Thank you Jesus for today. We want to study. Bless me, our teachers and our friends. Thank you Jesus. Hallelujah. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan tepuk-tepuk biar kalian tidak lupa tepuknya di sekolah. Yuk kita mulai. Tepuk sate. Tusuk-tusuk. Bolak-balik. Kipas-kipas. Kasih kecap. Bolak-balik. Matang deh satenya. Kalian mau? Ayo kita makan. Wow, sedap. Nah, sekarang kita nyanyi bersama yuk. Semuanya siap? Yuk kita nyanyi hello, halo, hola, hola. Satu, dua, tiga. Hello, halo, hola, hola. Apa kabarmu, Cici Cui? Hello, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersuka, semuanya senang karena Yesus di dalamku. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus bersamaku. Nah teman-teman, jadi gak usah sedih, gak usah susah meskipun kita di rumah saja. Karena ada siapa? Ada Yesus bersama kita. Nah sekarang waktunya kita bercerita. Kita menceritakan hasil karya gambar dan mewarnai kita yang hari Selasa kemarin. Ini loh hasil karya Miss Leni. Miss Leni mau cerita tentang si snowman ini. Wow, mengapa ya dia memakai baju berwarna hijau? Nah, karena mama si snowman ini pas Natalan kemarin membeli baju berwarna hijau buat dia. Apakah kalian punya baju baru? Tidak punya juga tidak apa-apa teman-teman. Itu sebabnya snowman hari ini memakai baju berwarna hijau. Kemarin ada loh yang menggambar snowman, Andrew. Andrew, warna apa baju snowmanmu? Ceritakan. Nah, teman-teman yang lain ada juga yang menggambar buah. Coba ceritakan. Dan Karinda juga buat hasil yang luar biasa. Botol parfum. Wow, wangi sekali pastinya. Nah, sekarang waktunya kalian menceritakan. Buat teman-teman yang lain, boleh loh berimajinasi, berkarya dengan cerita yang baru. Mungkin dari mainanmu. Kalian siap untuk bercerita? Miss Leni tunggu hasilnya. Nah, teman-teman, sekarang